Wildan di Akademi siap berkolaborasi dengan Lesti Kejora di konser Pesta Rakyat dalam rangka penyambutan ulang tahun Indonesia yang ke-78. Pada awak media, Wildan mengatakan bahwa dirinya amat senang karena kembali diberi kesempatan untuk berduet dengan istri Rizky Billar tersebut. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora akan meriahkan konser spektakuler dalam rangka perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2023, Kamis nanti. Konser tersebut akan disiarkan secara live di stasiun televisi Indosiar. Kabar ini seketika membuat masyarakat tanah air heboh di media sosial, mengingat Lesti Kejora sudah lama tak tampil di acara konser yang diadakan oleh stasiun televisi yang dipimpin oleh Bukhar Siwi Ahmad tersebut. Menurut informasi yang berkembang di berbagai media sosial, konser yang digelar cukup meriah itu tak hanya dihadiri oleh Lesti Kejora sendiri, melainkan konser tersebut juga akan dimeriahkan oleh sederet penyanyi papan atas tanah air, dan juga beberapa jebolan terbaik dari ajang dangdut Indosiar sendiri, seperti Wildan di Akademi, Reza di Akademi, Rara Lida, Selvi Yama, Faul Lida, Gunawan Lida, Farel Prayoga, Ridwan di Akademi, Unity, Jakarta 48, Anna Zanet, Jamila, Kania Permatasari, Roma Irama, dan pastinya masih banyak lagi. Kehadiran Lesti Kejora di konser yang bertajuk 17-an Pesta Rakyat tersebut, seketika langsung mengundang reaksi dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Beragam komentar pun turut dilontarkan oleh banyak netizen tanah air, menanggapi informasi itu, yang diposting lewat akun resmi media sosial televisi Indosiar. Terlihat, dari komentar warganet, mereka cukup antusias dan mendukung konser yang diadakan oleh pihak Indosiar, yang menghadirkan Lesti Kejora sebagai bintang tamu. Beberapa netizen juga secara belak-belakan mengatakan bahwa mereka cukup senang dengan kabar ini, karena Lesti Kejora semakin sering mengunjungi dan berpartisipasi di acara-acara yang diselenggarakan oleh televisi Indosiar. Selain itu, terpantau dari komentar-komentar warganet di media sosial, mereka juga tak sabar lagi menunggu momen itu tiba. Melihat Lesti Kejora tampil di atas panggung konser Indosiar tersebut. Selain dari itu, menurut informasi yang kami telusuri dari beberapa sumber terpercaya, dalam konser yang bertema Pesta Rakyat tersebut, Lesti Kejora dikabarkan juga akan berkolaborasi dengan para bintang tamu lainnya. Bahkan ada yang mengatakan, di konser tersebut, ibunda dari Muhammad Leslar Al-Fatih Billar itu akan berduet dengan Wildan di Akademi, Roma Irama dan lainnya. Namun sayangnya, hal ini tidak dijelaskan secara detail. Pihak Indosiar hanya mengatakan kepada awak media, tunggu saja kejutan-kejutan spesial dalam konser tersebut nanti. Diketahui, dalam acara itu nanti, juga akan ada aksi lucu yang dipersembahkan oleh putra semata wayang Leslar, yang lebih populer dikenal dengan nama Abang Fatih. Tentu saja, dengan hadirnya buah hati dari Lesti Kejora dan Rizky Billar tersebut, akan membuat konser itu jauh lebih seru dan heboh. Begitulah informasinya, kita doakan sama-sama. Semoga acara tersebut berjalan dengan lancar, sampai acaranya selesai nanti.